Selesai bola-bola 112 meter. 112 meter sama 91 meter, brother. Memang canggih. Efek Simpec M3 Power Block Special Sniper. Nggak perlu diganti isi dalamnya, ini masih standar banget. Tinggal kita adjust saja bagian roda power, well power mikro sama well power makro, kemudian valve-nya, kemudian kita sesuaikan FPS-nya. Kita pakai mimis yang tepat, ini kita pakai Zen 16 grain. Udah lebih daripada cukup. Cukup banget, cukup banget. Langsung tak duduk di sana tuh. Mamai. Jam bilang. Ini kalau kita di Ambon bilangin tuang ampungnya. Langsung tepar. Selesai bola-bola. Jatuh mangga. Pokoknya saya nggak ada lawan kawan nih. Saya mau lawan pakai senapan apapun. Kalau sudah akan pung settingan sebagian ini. Ai. Saya nggak usah bilang lagi. Tinggal katong duduk. Bikin sanggongan yang mantap. Pasang nipa-nipa. Biar akan burung-burung belibisin. Saya nggak katong. Udah. Duduk di situ tak ada lah. Tinggal hajar-hajar saja. Ya katong bikin sanggongan ini jantau dekat deng beli di sana. Katong bikin yang jauh-jauh biar katong bisa main-main long range. Karena kalau nembak tau dekat itu terlalu ini terlalu membosankan untuk dilihat. Begini, ada ke sana kan? Dari lebar. Kalau gimana? Begitu kah? Enggak. Ya, begini. Ada turun sebelah sana, Mas. Mau turun juga sana. Oh, itu dia yang dua ekor ya? Mana? Oh, sebelah situ gak kelihatan tadi. Ya, ada depan. Sampai tunggu sini, Mas, ya. Poin radar satu ekor, tuh masih ada tuh di atas terbang-terbang. Mantap, poin satu lagi tambahan. Merah 51 meter, selesai bola-bola. Nanti itu diambil sama kawan, sama Sapo Yusran. Kita tunggu dia datang nanti ke sini baru diambil. Kita sekarang nyantai lagi di sana sanggungan kita. Kita tunggu jarak-jarak yang long range lagi baru kita hajar. Oke, let's go, katong ke sana. Alright. Ternyata ada satu lagi. Bismillah. Selesai bola-bola kena sayap. Terpo. Satu aja, bentar. Nah, selesai sudah tuh. Selesai bola-bola 75 meter. Santai aja kita di sini. Dapat lagi. Pokoknya kalau katong tembak itu jarak-jarak di bawah 50 itu katong sen tembak. Katong suruh dia lari jauh-jauh-jauh-jauh baru katong tembak akang. Barang kalau setahu dekat itu sensasi kurang. Nah. Ya, dari situ tadi, Po. Dulu orang yo. Ini katong bicara secampur-campur pakai bahasa logat Ambon lah, pakai bahasa Jawa lah, hajar-hajar Bugis lah. Pokoknya katong nanti orang tanya, "Abang-abang nih orang mana?" Orang tanya katong orang mana? Katong orang Indonesia. Pokoknya katong pukul rata dari Sabang sampai Merauke. Weh, dapat langsung ya? Tuh. Hah? Itu kah? Kan? Iya. Oh iya, dua.
Iya Kang. Katong duduk-duduk santai di sini saya memang kalau su rejeki itu suka gitu. Insyaallah katong duduk-duduk saja kalau rejeki datang ajar dapat nah, ambil lagi. Tambahan lauk lagi 2 ekor. Beli bis merah semua. Hari ini katong ajar dominan beli bis merah. Mama sadap pas sekali. Pindang beli bis. Merah dua-duanya. Kelebihan kasih masuk santan jadi opor belibis. Tuh, sudah dapat 3 hari ini. Untuk sore ini, katong tunggu dapat-dapat 2 ekor kah tambahan. Setelah itu katong selesai. Ono anak eh. Beli bisa ono anak eh, jadi rasa dibeli. Ngkono beli bisa ono anak eh. Jadi ra usah dibedil. Biarin sek. Nanti gede baru tak bedil. Kalau cili macam itu ra usah. Yuk. Kita biarkan dia lestari. Oke sih. Ini dia nih. Jaraknya 44 meter. Kita mau double shoot ya, double kill. Aduh. Maju lagi dikit. Ya, aduh kelewatan. Aduh, dapat satu aja. Poin satu. Yang satunya kita tunggu turun. Poin satu ekor. Coba. Gak apa-apa. Mati di situ dia. Oke. Kita poin lagi satu ekor, brother. Ini kita tunggu satunya ini turun. Balik bisku kamu ambil, kasih cut ini dari belakang ini. Kita jaga dulu. Itu enek beli bisku enek neng kono siji loro telu jangan sampai-sampaian ambil ya jauh-jauh lah kalau dekat-dekat tak kecil dah sih jangan sampai terlalu dekat neng kene yo sentuh-sentuh beli bisku kecil sampaian masih jalan dah jauh kita ngunci target aja nih. Jaga-jaga aja kalau dia balik-balik langsung makan belibis. Oke, jauh lagi. Sana lagi. Oke, jauh lagi. Wah, jauh udah terbang. Mana berenang. Oke, pergi sudah dia. Nggak jadi kita bedil. Kita kasih tembakan peringatan aja di air ya. Sekaligus rilis peluru. Depannya dia aja. Enggak kaget ya. Enggak kaget kok headset kamu. Oke, jalanlah, turunlah. Oke. Sip, sudah. Kita sudah kasih tembakan peringatan. Dia sudah keluar dari jalurnya. Kita cuma takut aja dia hajar jontor kita depan situ. Poin itu mas, ayo kita ke agak depan. Lihat. Lagi. Selesai bola-bola 92 meter. Sip. Itu baru selesai 90 meter. Dua ekor selesai. Ambil aja yuk. Yuk. Tak ceburin. Yo. Ambil aja ceburin.
Waduh. Oh itu. Oh. Mana tadi? 20 kah? Oh, iki loh. Kiu kiu. Ini bulu-bulu. Loh, mana dia tadi? Itu enggak ada, ternyata turun kembali dia. Nih. Cucu. Hei. Hei. Ya, kita tunggu. Sapo kok ambil aja deh. Nah, kita ambil terlalu dalam ini. Kita enggak bawa celana ganti soalnya. Kita lanjut nyanggung lagi aja. Sudah. Duh. Enggak bisa diambil. Ayo balik. Mulai. meter. Ada 2 ekor. Ayo kita mau ajar yang mana, yang atas apa yang bawah duluan. Bismillah. Goyang-goyang lagi nih barang. Suruh lagi. Selesai bola-bola itu jatuh mangga 1 ekor. Aduh, peluru habis lagi. Ambil tasku dulu, Mas. Jam 65 meter, kita lihat angin dari kiri ke kanan, agak nyuri bagian depan. Bismillah. Selesai bola-bola 1 ekor lagi. Dia terbang. Tapi nggak jauh jatuhnya, paling jatuh depan situ. Jatuh. Oke, seperti yang saya bilang, jatuh dan kita ambil di sana. Yang 1 ekor yang sana, sudah jatuh. Oke, kita buang peluru. Nah, jadi dapat 2 ekor. Kita selesai record, tekan ini, lama-lama. Oke, ke save. Ayo kita ambil yang 1 ekor sana. Senapan kita simpan di sini dulu. Di atas tas jadi aman. Daripada katong capek-capek ambil di sana, mending katong hajar, kasih pas-pas dia sampai jatuh di sini. Blur nanti, Mas, ya. Dapat lagi belibis merah, cantik lagi. Nggak capek-capek lagi pergi ambil. Oke sih, kita ini bisa aja kalah poin sama mereka, tapi mereka kalah momen sama kita. Anjay, slebew, meledok. Oke, brother, sekali lagi kita buktikan dengan FX Impact M3 Special Sniper yang betul-betul dalamnya itu masih part standar original dari FX Airgun, bisa dipakai untuk long range dan performanya di empang melawan angin luar biasa mantap. Long range pun sudah enak. Jadi buat apa lagi kita ganti-ganti spare part dalam kalau dengan standar seperti ini tidak perlu diganti, sudah nyaman. Apalagi larasnya sudah 70 cm. Lebih nyaman lagi kalau disamatkan dengan DS Part 3570RF. Karena data dari si FX M3 ini dimasukin di dalam DS Part, kita sudah bisa memanfaatkan fitur ballistic calculator untuk main jarak-jarak jauh. Jadi sekali zero, sudah. Mau jarak sampai up 200-300 meter juga sudah enak. Nanti tinggal muncul aja situ. Tinggal diikuti deh. Kalau ada angin yang betul-betul agak kencang, tinggal dicuri aja. Gitu, brother. Oke, jangan lupa kalau mau di order, langsung di WA bawah sini. FX Impact, M3, Special Sniper, dan DS Part. Luar biasa.